Jika anda datang ke Sungai Petani Kedah, Pulau Pinang maupun di Ipoh Perak, jangan lupa untuk anda singgah ke kios Klekor Malaysia untuk anda merasai kesedapan keropok lekor asli dari Pantai Timur. Selain daripada rasanya yang begitu sedap sekali, saya pasti ianya menepati cita rasa anda semua. Rasa sekali, pasti ketagih. Ingat kompok lekor, ingat Klekor. Keropok lekor ini original dari Kelantan, dipotong dan juga digoreng, dimakan bersama-sama dengan sos pencecah asli dari Terengganu. Keropok lekor ini di bahagian luarnya cukup rangup sekali, di bahagian dalamnya cukup lembut sekali. Pastinya memberikan kesedapan yang cukup-cukup luar biasa. Rata-rata pelanggan kami berpuas hati dengan keenakan rasa keropok lekor dari Klekor ini. Jadi kepada anda semua yang ingin merasai kesedapan keropok lekor dari Klekor, jangan lupa untuk anda pergi ke kios-kios kami yang berhampiran dengan anda. Kepada anda semua yang mungkin tidak berkesempatan untuk singgah ke kios-kios kami, jangan risau sebab anda juga boleh menikmati kesedapan keenakan keropok lekor-lekor ini secara pembelian online ataupun dalam talian. Anda bagi saja alamat rumah anda dan kami akan terus post keropok lekor yang sedap ini ke pintu rumah anda. Itu dia. Ingat keropok lekor, ingat Klekor. Kita akan bersama dengan pengarah urusan syarikat M&M First Group Sendirian Berhad iaitu Puan Nur Mardiah Muhammad Azman Eng di talian Skype sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aimi ya. Ya, saya. Selamat pagi. Bila Klekor ditubuhkan dan bagaimana mendapat ilham untuk menubuhkan jenama Klekor? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, terima kasih Aimi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton rancangan Assalamualaikum pada pagi ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Pembadanan Nasional Berhad kerana memberi peluang kepada pihak Klekor Malaysia. Yang juga merupakan usahawan di bawah program BIT iaitu Business in Transformation untuk mempromosikan jenama kami di rancangan Assalamualaikum TV AlHijrah. Dan terima kasih juga kepada pihak rancangan Assalamualaikum TV AlHijrah kerana sudi menemubual pihak kami pada pagi yang mulia ini. Okey, Klekor ataupun K-L-E-K-O-R ialah jenama keropok lekor ataupun kios keropok lekor yang diketengahkan oleh pihak kami yang menjual pelbagai perisa keropok lekor goreng di pasaraya-pasaraya di sekitar utara tanah air. Okey, kios Klekor ini mula ditubuhkan pada pertengahan tahun 2017 di mana jenama ini bermula dengan pembukaan kios kami yang pertama di pasaraya Tesco Sungai Petani Utara Kedah. Okey, macam mana kita boleh tercetus ni idea untuk membuat konsep kios di dalam pasaraya yang menjual keropok lekor goreng yang mempunyai pelbagai perisa apabila kami melihat bahawa tiada lagi kios keropok lekor goreng yang dibuka di pasar raya di sekitar utara tanah air pada waktu tersebut. Jadi kita cuba untuk mengenengahkan makanan jalanan ataupun street food ke satu tahap yang lebih tinggi tertanding dengan jenama-jenama lain. Okey. Pada tahun pertama sebenarnya, kios Klekor membuat jualan yang memberasangkan dan pada tahun pertama kita berjaya membuka lagi 3 cawangan di Sungai Petani Kedah. Dan pada tahun pertama juga kita
dipanggil atau dilamar oleh pihak Perbadanan Nasional Berhad sendiri untuk menjadi usahawan bimbingan PNS untuk membangunkan lagi jenama Klekor ini. PNS bukan saja bagi khidmat nasihat, dia juga menawarkan khidmat latihan, pembangunan dan pembiayaan bagi para usahawan seperti kami untuk membangunkan jenama kami sendiri. Okey, baik. Dan kelebihan Klekor ni dan keistimewaan berbanding jenama keropok Klekor lain yang banyak di pasaran. Okey, jenama Klekor ni adalah antara jenama dia unik kerana dia kita naikkan dia ke satu tahap yang lebih tinggi. Kita menjual makanan jalanan di dalam pasaraya. Di mana kami mempunyai konsep kios yang bukan sahaja menarik, yang menjual keropok Klekor goreng pelbagai perisa. Okey, selain daripada keropok Klekor ni memang sedap, memang rasa dia penuh dengan rasa isi ikan rangup dekat luar, kemudian dia lembut di dalam. Kios Klekor juga mempunyai tarikan yang tersendiri dengan imej kios kami yang di dalam pasaraya yang unik dan juga menarik perhatian ramai. Itu dia. Keropok Klekor ini juga dihidangkan dengan sos pencicah asli dari Terengganu, resepi istimewa daripada kami, dan kami juga menawarkan keropok Klekor berbagai perisa. Antara perisa yang ada adalah Klekor cheesy dan juga Klekor mayo cheesy. Okey, kombinasi ini memang memberi keistimewaan kepada keropok Klekor kami. Dan sekarang ini ya, kalau kita tengok Klekor telah membina nama, dan apa antara pencapaian Klekor setakat ini? Okey, dalam masa yang terdekat ini juga kita akan memperkenalkan keropok Klekor perisa baru kami dan kita akan update di Instagram dan Facebook kita. Jadi pada pelanggan-pelanggan kami, anda mesti nanti-nanti apa perisa baru yang yang kita akan perkenalkan, dan yang pasti sudah pasti memang sedap dan memenuhi selera rakyat Malaysia. Okey, untuk perisa terbaru ini juga boleh buat pembelian secara online di website kami ataupun di Shopee ataupun di mana-mana Instagram dan Facebook kami. Okey. Bukan itu sahaja. Pencapaian kita pada tahun ini adalah kita juga memperkenalkan keropok Klekor vacuum pack yang mempunyai packaging yang menarik. Malah keropok Klekor ini juga siap dipotong dan ready to cook atau sedia untuk dimasak. Keropok Klekor ini di vacuum dengan baik, dia tahan lama di luar. Bila apabila kita post kepada pelanggan, dia tidak akan rosak dan tahan selama 1 ke 2 minggu di luar. Keropok Klekor dijual bersama sos pencicah resepi istimewa daripada pihak kami. Itu dia, menarik sekali sebab dia dah siap potong, kita tinggal nak masak aja kan. Bagaimana dia dengan bari oleh ibu bapa saja, tapi budak-budak pun memang makan kan, boleh buka terus masak. Pemadia, harga produk dan produk yang paling digemari, sebab tadi pun dah tahu kan, Pemadia dah bagi tahu cara nak buat dia, boleh nak beli dia, boleh beli melalui online dan sebagainya, tapi nak tahu juga harga dia dan yang paling orang suka beli apa. Kalau yang best seller kita adalah Klekor cheesy, keropok Klekor cheesy, yang tu best seller, dan keropok Klekor mayo cheesy. Sebelum itu, maksudnya boleh ke saya kita tengok di skrin yang kita ada kios-kios kita. Ada 10 cawangan kios kita setakat ini di Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Di mana di Sungai Petani Kedah kita ada di Tesco Sungai Petani Utara, Sungai Tesco Sungai Petani Selatan, Maidin Taman Batik dan juga di Aman Jaya Mall. Di Pulau Pinang kita ada di Tesco Bertam Pulau Pinang, Tesco Bagan Ajam Pulau Pinang, Tesco Alma Bukit Mertajam, Tesco Tanjung Tokong Pulau Pinang, dan Giant Bayan Baru Pulau Pinang, dan yang terakhir di Tesco Extra Ipoh Bercam Ipoh Perak. Jadi harga yang harga di kios-kios, jika yang berminat untuk walk in ke kios-kios, harga di kios serendah RM3.50 sehingga RM20. Manakala bagi harga di kalau kata vacuum pack, dia bermula daripada RM16 sehingga RM26 sahaja. Kepada penggemar kami yang ingin walk in ke kios-kios, boleh type sahaja Klekor di aplikasi Waze, Klekor, dan boleh kena pasti mana-mana cawang kami yang terdekat dan boleh walk in ke kios-kios. Bagi yang berada di rumah, boleh
order melalui aplikasi Foodpanda, GrabFood dan Hungry Delivery. Okey. Dan juga kepada pelanggan kami di seluruh Malaysia, anda boleh buat pembelian secara online melalui aplikasi Shopee ataupun boleh terus direct ke hotline kami 011-1123-1711. Itu okay. Dia. Dan Klekor juga kalau dapat kita kongsikan kalau ada promosi istimewa hari ini, dan difahamkan Klekor merupakan usahawan di bawah program BIT, Business in Transformation. Apa kelebihan menyertai program BIT ini? Okey. Untuk hari ini, promosi istimewa yang saya bagi khas untuk semua penonton Assalamualaikum TV AlHijrah, di mana kita akan buat promosi istimewa bagi pembelian satu pack keropok Lekor vacuum pack. Kita akan bagi percuma satu mini pack keropok ikan keping kepada 100 pelanggan yang bertuah sahaja. Jadi cepat-cepat hubungi talian hotline kami untuk buat pesanan dan untuk mendapatkan promosi hanya pada hari ini sahaja. Okey, untuk makluman para penonton, Klekor Malaysia adalah jenama di bawah bimbingan Perbadanan Nasional Berhad yang telah berkembang dengan jayanya di bawah bimbingan PNS. Okey, program BIT yang dianjurkan oleh pihak Perbadanan Nasional Berhad ini mempunyai banyak kelebihan dari segi memberi bimbingan kepada para usahawan, khususnya kepada usahawan tempatan dalam membangunkan jenama mereka sendiri, iaitu jenama tempatan untuk setanding dengan jenama antarabangsa. Bukan itu sahaja, pihak PNS juga banyak membantu usahawan seperti kami dalam memberi khidmat nasihat mengenai konsep jenama perniagaan, bagaimana untuk mengembangkan dan mengukuhkan lagi perniagaan dan jenama kami, kemudian memberi khidmat latihan dan pembangunan yang sangat berkesan kepada para usahawan untuk memperkemaskan lagi perniagaan yang sedia ada ke arah yang lebih baik. Di bawah program ini juga, pihak PNS menawarkan pembiayaan kewangan kepada para usahawan untuk membangunkan perniagaan atau kepada para penonton yang berminat untuk menjalankan perniagaan di bawah jenama-jenama yang sedia ada di Malaysia, jenama tempatan. Pihak PNS juga memberi pembiayaan kewangan. Ya, itu dia. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Puan Normaldiah Muhammad Azman Eng, Pengarah Urusan Syarikat M&M First Group Senjan Berhad. Dan untuk anda mendapatkan maklumat lebih lanjut kenangan Klekor, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Terima kasih banyak Puan Normaldiah Muhammad Azman Eng. Dan kepada anda para penonton, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program Business in Transformation BIT, boleh buat hashtag cari PNS melalui website www.pns.com.my, Facebook, Instagram, Twitter PNS, PNSMY. InsyaAllah, semoga ini juga dapat membantu kita untuk mengembangkan perniagaan kita, insyaAllah. Terima kasih banyak. Tak sabar rasa nak makan Klekor, kan? Jom kita berehat seketika, kembali selepas ini.